Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan main Final Fantasy ke-9. Ini sebelum kita main, jujur aja. Dulu pas saat gua masih kecil ya, mungkin tahun 2003, pas kala itu gua main PS1. Dan saat setiap gua beli kasetnya ya, kaset PS1 itu stuck terus sampai disk ketiga. Disk ketiga itu kalau nggak salah saat Garnet menyanyikan sesuatu dan ketemu Eiko saat pertama kali. Itu di desa mana gue lupa dan nggak pernah bisa untuk tamat. Sembari itu di tahun 2003 itu gue nggak bisa bahasa Inggris kan masih SD ya. Jadi kita nggak tahu nih asal main aja nggak tahu jalur ceritanya. Dan akhirnya aku dikasih tahu sama temen gua lah, namanya si Nathan, itu bantu gua untuk translatein bahasa Inggris. Dia pinter banget untuk bahasa Inggris tetangga gua, padahal itu saat masih kecil juga. Dan sekarang gua bisa untuk nostalgia lagi untuk bermain Final Fantasy 9. Dan itulah yang bikin gua seneng banget untuk bisa untuk nostalgia ya, dan kita bisa untuk lanjutkan lagi di bagian sini. Gua kan di sini kan di sini tuh. Kita bahas sama Steiner dulu ya, sebelum perang yang ada di bagian Linbung. Ini jujur-jujur aja gue nostalgia banget, jadi gue mungkin mainnya juga pelan-pelan banget sih guys, karena game offline gue mainnya pelan-pelan dan nggak sampai berjam-jam lah, mungkin 30 menit ya, 30 menit udah cukup lah. Karena saat kemarin mau buat 10 1 1 jam 1 jam itu gue kesusahan sih guys. Kesusahan dalam rendering, kesusahan dalam upload yang membutuhkan waktu yang gak sebentar. Oke. Okay. Ini suaranya si Yui. Ini apa sih? Oke. Dan inilah si Zidane udah memakai good day, sir. Good day. Kita harus ke lift now. Nah, dulu itu gue nggak ngerti maksudnya apa. Kita naik ke atas. Dengan menggunakan lift yang ada ya. Dan udah ganti. Oh. Kita harus naik katanya. Kita mencari tahu di mana letak keberadaan si girl itu. Hah? Ya, aku mendengarnya ada di atas beberapa jam atau lalu lah kayak gitu. Ini dia. The story of Garnet. Yes. La la la. La la la. La. Gue besarin dulu ya. Wow. Kelar, coy. Nice, dong. Kenapa kamu bisa naik ke atas? Aku menggunakan living. Oh iya. Yeah. Aku adalah member Tante Lu, jadi mudah untuk oral dah. Aku yuk susah go naik kelihatan ki. Hey, ada de teleskop, ayo kita coba ke situ. Oke, okay, ayo ayo terus kita nyobain si teleskopnya ya di sini ya. Oke, okay, arahin sini, ada cable reveal yang ada di shortcut.
Kamu bisa ke gerbang dan jalan cukup jauh untuk sampai ke river. Wah, itu ada Kokobo, guys. Ada ban di sini. Oh, itu. Oh, kita mungkin bisa mendapatkan Kokobo yang ada di forest itu. Itu Toad Gate. Selatan ya. Gerbang selatan. Semoga udah diperbaikin katanya. Air Mountain Alexandria di balik itu pegunungannya. Oh, kamu bisa melihatnya dari sini. Lalu ada lagi di sini The Air Mountain. Wow. Stone dari Bumersia. Lalu juga kita lihat di bawah ada lagi Marsland. Tempat di mana di sini kita bisa untuk tinggalin. Mungkin aku harus cek ke situ sesuatu kapan-kapan lah, kapan-kapan, sometime, sometime, terkadang dong. Aku banyak banget trouble untuk ini semua. Kenapa Uncle Kid tahu semuanya? Itu kenapa dia bertanya Tantalus dan juga Alexandria? Nggak bisa untuk kita bayangkan lah. Ini terlalu sulit dari setiap apa yang kita lakukan. Aku berharap ada apa sih? Ini masalah opo, Zidane. Oke. Kenapa kamu membantuku hingga datang ke Limbung? Apakah karena bosmu mengirimkanmu seperti itu? Aku hanya mengkhawatirkan kamu itu semua. Bos tidak ada urusan denganku. Aku mengakhiri untuk meninggalkan bandnya. Grup. Sungguh, aku minta maaf. Gak masalah kok. Tentang itu. Bagaimanapun, ini juga pertama kalinya aku meninggalkan. Hah? Ya? Oh, we're planning updates me. Saat kamu tertidur dengan ya, kenap mio. It's mostly used for skit. Tapi saat kita mengetuk saat dewasa itu terlalu mudah. Aku menginginkan, aku tidak ingin datang ke ya, membutuhkan inilah. Namun aku udah datang di kotaku. Hah? Apa yang kamu pikir untuk memberikanku sesuatu? Aku pernah mendengarnya saat ya begitu sulit saat tertidur ya. Aku nggak bisa berpikir dengan jernih dan bagus. Bahasa-bahasa ini kayak godo tuh caca. Enggak. Oke, kumohon. Apakah kamu naif? Hahaha. Jangan hakimin aku. Suara itu kamu menyanyikan di Village of Dahlia. Ya, itu saat malam. Kenapa dengan lagu itu? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa mengingat sesuatu di mana aku mempelajari itu. Aku bernyanyi entah bagaimanapun aku merasakan sedih dan sendirian. Dan beberapa saat itu seperti comfort me and mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Itu adalah lagu yang mystical song. Aku bolehkah mendengarnya lagi? Oke. The Garnet of the Song. Hah? Wow. Stinger yang bohong, guys. Armor collection. Oh well. Garnet of Pluto, yes. Apa yang kamu pikirkan? Itu mereka terlihat sangat bodoh. Aku akan mendapatkan dengan gifts hardship. Hey, hancurkan. Oke, ini ceritanya Kids vs Brahne ya. Limbung vs Alexandria. Entah itu bakalan terjadi beneran atau enggak, namun itu adalah histori dari ceritanya dari desa Limbung ini ataupun kastil Limbung ini. Dan di sini adalah mulai untuk pertempuran yang akan terjadi.
Nah, bagaimanapun kita akan menunggu ya. Dan di mana aku membutuhkanmu? Siapa yang dibutuhkan sama si Freya? Mungkin yaitu adalah Zidane. Oke. Aku harus bekerja sekarang. Wadidaw, bekerja sekarang. Sir, ini nggak bagus loh. Kenapa? Kita tidak bisa untuk menstabilkan sistem engine. Itu tidak bisa cepat lebih dari 10 menit. Aduh, serius kah? Pikiranku tetap sama, aku akan menjadi oglob terus. Hey Yui. Jadi kamu mau kapan untuk pergi ke Airship Cruise ya? Apa yang kamu katakan? Itu. Aku mengatakan nggak ngerti lah. Lupakan. Terkadang itu ya kayak gitu, guys. Kalau si cewek pura-pura nggak tahu, lebih baik kita diem aja daripada kita nanti seperti sok-sok tahu lah. Itu nggak baik juga. Aku kenapa, brother? Oke, kita pergi ke Wonderful Time. Wah, wah. Oke, bagaimana dengan ini? Jika aku mendapatkan tempat pertama dan dari festival hunting besok, kamu dan aku pergi untuk berkencan. Hahaha, Yui, bagaimana kamu melakukannya itu denganku? Oh, ayolah, oke. Oke, ini adalah pertama kalinya kita akan berkencan, katanya gitu. Oke. Dan si Garnet bingung. Kenapa sih dan ngajak kencan gitu? Oke, ini jadi udah mulai ya. I think with exciting everything years. Ini tempat last carriage and the preparation for the festival of the hunt are complete. Very good, very nice, very awesome. Now kita akan menunggu untuk sinyalnya. Wah, Nani, Nani, udah mulai dong. Jadi Fang, Fang itu monsternya, monsternya udah keluar duluan gitu. Oke, buruan cepat, minggir, minggir, minggir. Oke, di sini gue kecilin dulu untuk suaranya. Kita balik. Oke, standby. Standby untuk persiapan untuk pertarungannya ya. Jadi, mulai pertarungan ini. Wow. Oh, kekuatan itu. Wow. Ini stick gue geter-geter loh, guys. Gara-gara monsternya itu nyinggol-nyinggol gerbangnya itu. Dat. Di mana Zidane? Kemohon princess, menikmatilah. Oke. Aku nggak percaya jika Zidane mempunyai skill berbeda. Hey guys, maaf aku terlambat. Oke, mari kita mulai. Festival hunting, your mark, lalu castle the bigger score. 12 menit waktu kita untuk pertarungan. Oke, apa rewardnya? Dodge all kill add-on. And you, Mr. Vivi, what's a shake up? Oke, don't worry, black magic bisa untuk kayak aku nggak tahu sih. And score si di red review. Jika kamu menang, aku akan. Oh, ini dalam hatinya Zidane ya. Bagaimana ya tentang ini? Bagaimanapun aku harus nomor satu. Aku dan Princess shit up cop. Menang, menang, menang.
Kalau kita menang, kita akan mendapatkan guild, add-on, and card. Hunter Jidan akan dimulai di Theater District. Hunter Freya akan mulai di Industrial District. Dan Hunter Vivi akan mulai di Business District. Oke. Kita di teater dulu ya. Kita mulai untuk segi pertarungannya. Sebelum itu, kita reconfig dulu guys. Jadi di bagian sound effect, battle camera, skip battle camera. Battlenya itu kita skip, jadi langsung wae. Kita keluar dulu untuk mulai hunting festival ya, yang ada di Lindboom, yaitu adalah festival pertarungan melawan monster-monster yang ada di sini. Jadi monsternya itu dikasih ke kota, tapi mereka nggak ngehancurin kota. Oke, kita langsung diarahin ke bagian teater. Vivi ikutan, aku nggak bisa percaya. Dia seperti Master Vivi, Princess, aku mendukungmu. Kamu bisa melakukan itu. No, Master Vivi, look out. Oh yes, I can. Kamu bisa lari. Good offensive and the best attack. Wei Jidan, kambing kau. Oke, ini Vivi belakangmu. Yes, go. Pendukung ya, pendukung. 12 menit yang kita akan lakukan untuk pertarungan ini, dan kita mendapatkan hunting point-nya dari ngalahin musuh. Serta di sini itu kita ada di bagian teater festival ya. Nah, kita langsung disamperin aja untuk melawan si monster-monster ini. Ke battle on kan kayak gini kan. Pedang gua udah dua guys, kayak di sini tuh. Tewas kau. Hahaha. Untung udah gue upgrade aja sebelum festival dimulai. Hey, sini kau. Aha. Nice, one shoot, one kill, one shoot, one kill. Di sini ada musuh kah? Oke, okay. Hey. Ah, waduh, 10.35, cepet kali. Di sini gua udah record 20 menitan lah. Yo, cepetan. Gue pengen banget ngerasain yang itu, teater itu guys. That nice. Jadi gue bagian industri ya. Di sini adakah musuh? Oh, bukan waktunya relax katanya. Hey bro, bro sini bro. Oke, 500 dong kekuatannya. Kita naik ke atas. Di sini ada sesuatu. Oh, ini dikunci. Kita balik lagi. Kita pergi ke tempat lokasi industri. Industri. Oke. Kita terbang ke industri dari menit 9.
Vivi memimpin dengan 56 poin, gua 43. Oke. Kok gue malah ke teater sih, guys? Ya ampun, salah dong gini nih di bisnis ya. Salah tempat nih gue. Astaga. Oke. Balik. Industri ternyata kalau industri bisnis teater bener kan bisnis ya. Pria memimpin dengan 75 poinnya. Wah. Oke, kita serang. Belang mantul nggak tuh, mateng. Oke, kita lurus di sini. Oke, dapat. Udah tamu tadi, guys. Tapi ya, gue lagi record. Jadi lo fokus aja, kita fokus. Masih ada 6 menit. Ambil, take it. Ambilin, Pak. Oke, kita langsung keluar masuk lurus aja. Ini kayaknya bakal melawan monster yang gede ya. Tapi nggak tahu juga. Ini kita lawan dulu. Oke. Konten di kamar. Apa kamu? Ya karena kono. Langsung kita serang ya. One hit, one shoot, one kill. Oke, nicely. Ini kayaknya gak dapet apa-apa sih di sini tuh. Setelah hancur sih, guys. Ini gak ada musuh-musuh gitu ya. Dan situ 108. Nih, ini dia. Hey, bro. Aduh. Tempat shopping, tempat semuanya ditutup. Nama monster gedenya nggak kesini ya? Wow, Fang. Oke. Okay. 127, 195. Terpatnya jauh banget. Masih ada 4 menit. Kita akan melakukan coba pertarungan. Oh, biak. Oke, okay, nice. Hey. Pria 141 poin. Ya, ini Vivi. Kenapa Vivi? Vivi kabur tadi, guys.
Karbu. Oh. Hancur nggak tuh? Zidane memimpin. Kita coba untuk balik lagi. Apakah ada sesuatu? Nggak dapet dong, guys. Nggak bisa kayak dulu ya. Gua pernah loh ngelawan monster gede, guys. Apa gua harus nyelesain ya? Ke teater industri. Oke. Kan sini lurus. Naik dulu. Kita ngelawan. Disamperin. Disamperin, guys. Masih ada 3 menit sih. Oke. Wow. Yo bisa, yo bisa, 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 bisa nyampe, 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 nyampe. Harapanku, satu kali record lah, gue bisa dapet. Ya ampun, gue nostalgia ya banget yang untuk lawan monster yang gede itu tadi. Cuma pas kalah itu ada di bagian distriknya. Kenapa gue kalah sama Freya ya? Freya 190 poin sih. Bisnis. Masih adakah? Kosong, guys. Wah, ini dia. Zidane, help me, turn up. Oh, damn, oh, you're ugly. Ah, ini ada Freya, datang nih. Oke, kita akan mengalahkan dia. Oke, jangan harap kau. Dan inilah film yang dulu gue pernah buat. Freya dan juga Zidane melakukan pertarungan bersama. Tuh, 88 doang, guys. Wow. Kasih dulu dong, kasih dulu. Ah. Wow. Menambahkan apa itu tadi? Oh, kalah dia 3 kali hit dari Zidane ya, 500-an sih, gede juga. Wah, yes, gue menang, guys. Yoi, 235 poin akhirnya. Congratulations. Master Hunter mendapatkan 5000 gil Master Hunter. Congratulations Zidane. Yeah, thank you, thank you. Ada permasalahan apa lagi nih? Bu Mercy ya. Lanjutkan. Kerajaan nggak tahu menyerang dan aku harus memberitahu.
kumpulan mah mage-mage katanya, guys. Ya, oke. Okay. Jadi thank you Regen, dan kita harus kembali. Oke. Okay. Aduh. Dia pergi. Aduh, maksudnya dia mati kah? Apa yang telah terjadi sebetulnya? Ini masalah karena di festival ada yang sangat serius dan juga I will back. 4 tahun areal border, tapi ini udah 4 tahunnya. Kita akan kehilangan banyak mata-mata di Alexandria. Bumersia adalah keluarga sekutu lah. Kita harus membantu mereka. Tapi apa yang pun terjadi, seperti Vivi katanya, I'll be a mother. Aku harus pergi. Aku nggak bisa duduk diam dan menunggu. Untuk aku akan membantumu. Bukan ikut denganmu lah. Bukan, ini bukan konser. Aku tidak bisa untuk duduk diam dan melihat rumahmu dihancurkan, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih Jidan. Dapatkah aku datang bersamamu juga? Aku ingin menemukan sesuatu yang mereka seperti gue lah ibaratnya. Oke. Okay. Oke, okay, mari kita pergi semua ke Bumersia. Ratu, kamu gak perlu datang. Kamu gak perlu melakukan apapun. Dan itu benar. Kita tidak bisa menginginkan jika Alexandria sampai salah fokus ya. Tapi ini jika Black Mage yang nyerang Jidan, kamu tahulah apa yang terjadi, yang apa aku katakan. Jika ibu dibalik ini semua, aku akan mencoba untuk menghentikannya. Aku berjanji. Aku pikir kamu seharusnya duduk di sinilah, santui di sini, tinggal di sinilah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ekspektasinya itu kita nggak tahu. Aku sungguh-sungguh fokus ke apa yang terjadi. Danger ini, apa perbedaannya? Jui, ini adalah pertarungan, peperangan. Terlalu banyak orang akan meninggal. Aku tahu itu. Tapi bagaimana apa yang kamu rasakan di Bumersia ya, jika Soldier meninggal? You know, aku mungkin merasa sedih. Cukuplah. Sedih, kita tidak akan pernah takut. Wow, bagaimanapun apapun yang terjadi, ini sangatlah berbahaya dan kamu bisa saja terbunuh. Ini bukan waktunya untuk mengatakan tentang ibumu apapun itu. Tapi kan sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Oke, dia benar. Kita harus pergi ke Bumersia cepatnya. Apakah pintu dragon terbuka? Oke. Living best way. Jadi kita akan lewat bawah tanah ya, lewat bawah tanah. Dan kita turun. Wow, I'm so hungry. Thank you, Uncle. Akhirnya kita makan semuanya. Ini enak. Makan ya, Uncle. Kamu coba ya, kamu coba. Enggak terlalu buruk, oke. Bagaimana rasanya ya? Apakah kamu tidak makan? Enggak, aku makasih. Apapun yang aku rasakan ini sangat delicious. Dia mencicipi sedikit akhirnya Yui. Semuanya makan dan oh, aku merasa kenyang banget dan aku merasa mengantuk. Vivi, Bangkel, Kate, tidur, Freya, Zidane, Steiner juga. Maafkan aku. Itu mustahil. Di sana tidak mungkin kamu bisa apa? Aku baik-baik aja. Bagaimana kamu tahu? Kamu melakukan ini. Ini bukan poison. Ini adalah herbal untuk Zidane memberikanku. Mempercayakanku apa yang terjadi jika rencanaku lah. Sebenarnya aku mohon maaf, tapi aku nggak punya pilihan. Uncle Kit akan melarangku untuk meninggalkan kastil ini. Itu yang membuatku kacau. Aku mengerti, tapi kamu tidak mengerti. Steiner ngamuk kan. Perang itu ya bahayalah, guys. Kamu tidak akan experience. Kamu nggak bakal bisa mengekspektasikannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, Garnet. Maafkan aku, Ratu. Aku nggak bisa untuk mengikuti orderan kamu untuk membawamu dalam kehidupan yang sangat berbahaya. Steiner itu benar-benar bisa dikatakan sayang banget ya sama si Yui itu. Tapi apa yang terjadi dari dibalik semua jika Alexandria menyerang dari Bumersia?
Itu yang tidak akan membuat perlawanan di antara tiga generasi ini. Terlalu banyak orang akan meninggal. Dan ratu dari Alexandria tidak akan selalu membutuhkannya. Aku harus membantu ibuku. Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi. Ini semuanya. Dan akhirnya mengalah karena ya keegoisannya si Garnet. Dan dia mulai mengikuti ajakan dari si Yui. Oke, akhirnya. Maafkan aku, Zidane. Come on. Akhirnya si Zidane tertidur. Dan ya, yeah, you know lah. Yui, di mana kamu pergi? Sial. Ini adalah obat tidur. Aku sanggup investasi. Sialan, siapa yang dibalik ini semua? Mungkin kemudian kamu akan mencoba untuk get up. Pipi, bangunlah, ayo kita pergi ke Gimersia. Oke, mari kita ke Gizimalugroto untuk pergi mencari untuk sampai ke bagian Bumersia. Kamu dapat meninggalkan ke Dragon Gates. Lokasi ada di bawah, base bawah ya. Oke, dan kita mulai untuk meninggalkan desa ini. Sebelum gue meninggalkan desa ini ataupun kota Steel Lindbom ini guys, gue mau save terlebih dahulu, habis itu kita yai. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, downright mid battle ya, karena kita harus ke base level untuk pergi. Namun sebelum gue pergi, gue mau untuk ya buat banyak sih. Apa ya, upgrade, beli senjata, kayak gitu. Oke, kita save dulu ya. Adakah Mognet? Oh, ada dong. From Kumok to Mokki. Still just mengunjungi Kukupo. Dia mengatakan tempat di mana sangat bagus. Kayaknya serius lah, dan dia meninggalkannya. Aku berharap untuk seberapa lama meninggalkan dia pergi. Mari kita cari tahu Kupo. Oke. Dia ingin menghentikan Limbum. Maksudnya menghentikan Limbum apa ya? Tapi kita nggak tahu juga sih. Yang penting kita save dulu untuk nomor 14. Sekarang gue bersama si Freya dan juga Vivi. Wow. Yap. The next gue bakalan beli dulu untuk upgrade-an itemnya, lalu kita akan pergi. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye-bye.